Hai teman-teman, selamat datang di dalam bagian ketiga Respon episode yang ke-9 dari Life on Mission Training Series. Dan hari ini dalam episode terakhir, kita akan membahas bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit. Dalam percakapan spiritual, seringkali pertanyaan-pertanyaan sulit tidak dapat dihindari. Kenapa disebut pertanyaan sulit? Karena kita nggak tahu jawabannya. Biasanya yang dianggap sebagai pertanyaan sulit adalah pertanyaan-pertanyaan tentang doktrin, iman, keberadaan Tuhan, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang sepertinya perlu seorang ahli untuk bisa menjawabnya. Eits, jangan takut dulu teman-teman. Sebenarnya kita semua bisa loh menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sebelumnya kita buka dulu 1 Petrus 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Alkitab meminta kita untuk siap sedia dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab tentang pemberitaan Injil kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, memberi pertanggungan jawab diterjemahkan sebagai memberi jawaban kepada siapapun yang bertanya, termasuk pertanyaan-pertanyaan sulit tersebut. Hal ini penting karena seringkali pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa saja adalah pergumulan iman. Bisa saja pertanyaan tersebut menjadi penentu apakah orang tersebut akan percaya atau tidak. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kekristenan benar dan terlalu indah untuk diabaikan. Bagaimana caranya? Ada 3 tips praktis agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Number 1, pelajari pokok-pokok iman kekristenan. Biasanya pokok-pokok imanlah yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari dan memahaminya. Contohnya, Allah Tritunggal, keselamatan, apakah Yesus Kristus Tuhan, bagaimana dengan Roh Kudus, apakah Alkitab bisa dipercaya, dan pertanyaan-pertanyaan tentang iman lainnya. Nah, zaman sekarang kita bisa menemukan banyak sumber di mana kita bisa belajar dan menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menyerang pokok-pokok iman Kristen. Pelajari juga bagaimana cara hamba-hamba Tuhan, apologet-apologet yang luar biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit seperti ini. Banyak kok videonya di YouTube, cari aja. Number 2, kita harus mengenali maksud di balik pertanyaan. Apa yang dia katakan? Apa yang dia maksudkan? Coba pikirkan, kenapa pertanyaan ini penting untuk dia? Jangan terlalu cepat menjawab. Seringkali kita belum menangkap apa maksud asli dari pertanyaannya. Ujung-ujungnya kita jadi debat muter-muter. Beh, capek. Kita harus sering-sering klarifikasi pemikiran dan pertanyaannya. Tanyakan kepada mereka apa maksud dari pertanyaan mereka. Bahkan bantu mereka untuk mengenali pemikirannya sendiri. Lalu kita harus jawab dengan jelas dan penuh dengan kasih. Number 3, tunjukkan apresiasi dan jujur. Selalu ucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan sulit yang disampaikan. Selalu ucapkan terima kasih sudah mau untuk berdiskusi dan akuilah kalau pertanyaan mereka memang sulit atau kompleks. Jangan langsung menyerang dan berkata sesat atau jahat. Selain itu, kalau memang kita belum tahu jawabannya, jujur sama mereka. Katakan seperti ini, saat ini saya memang belum tahu jawabannya. Sebentar, saya akan cari tahu dulu, nanti kita bisa diskusi lagi. Kan enak kan kalau kayak gitu? Nah, dan yang terakhir dan yang paling penting, usahakan untuk mengarahkan percakapan kepada Injil. Tunjukkan bahwa Injil adalah puncak jawaban yang benar dan indah. Selalu arahkan percakapan pada karya Kristus dan kasih karunia-Nya yang tersedia bagi kita. Nah teman-teman, itu adalah cara untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian video training Life on Mission Series. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.